Satlantas bersama Dishub dan Satpol PP tertibkan parkir sembarangan. CB News Probolinggo, Satlantas Polres Probolinggo Kota bersama Forum Lalin, Dishub serta Satpol PP tertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di sepanjang Jalan Panglima Sudirman, tepatnya depan Pasar Baru. Dengan adanya parkir sembarangan tersebut, sangat mengganggu sekali bagi pengendara yang lain dan juga sangat rawan kecelakaan. Dalam hal ini, Satlantas Polres Probolinggo Kota sangat tepat sekali menggandeng Dishub dan juga Satpol PP untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di sepanjang Jalan Raya Panglima Sudirman, tepatnya di depan Pasar Baru. Bukan hanya di depan Pasar Baru saja, di Jalan Gatot Subroto juga kerap terjadi kemacetan. Pasalnya, di Jalan Gatot Subroto yang sempit sering ada giat bongkar muat. Hal ini perlu adanya kajian dan evaluasi baik oleh Polresta Probolinggo, Dishub dan juga Satpol PP. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News, melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Mungkin bisa disampaikan, Pak, kegiatan pagi ini terkait dengan apa? Kamtip Selcar. Ya. Jadi ini, Pak. Hah? Jadi kita dari Satlantas Polres Probolinggo Kota bekerja sama dengan dinas terkait dari Satpol PP, dari dinas berhubungan. Memang tujuan kita menertibkan parkir-parkir liar, Pak. Selain itu, tujuan kita untuk Kota Probolinggo, jadi biar kelihatan rapi Kota Probolinggo. Oh gitu ya. Karena apa? Banyak keluhan dari warga masyarakat. Memang dianggap kurang tertib ya parkirnya? Kurang tertib terkait dengan penataan parkirnya, Pak. Oh, oke, okay. Ya, makanya kan di jalur sini sering macet karena apa? Parkirnya itu kan kurang rapi, Pak. Jadi kita apa itu kerjasama dengan dinas terkait, Pol PP dengan Dishub. Mungkin BKL-nya juga? Ya. Terkait dengan BKL-nya juga? Betul sekali, Pak. Jadi penertiban, Pak, biar tertib. Oh, kalau gitu. Warga masyarakat yang tertib, kotanya kan kelihatan rapi, Pak. Betul. Harapannya sendiri, Pak, himbauan kepada warga masyarakat, Pak. Himbauan saya kepada warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Probolinggo Kota, ya, harus taat aturan dari pemerintah yang berlaku, Pak. Terutama dalam hal dalam hal lalu lintas jalan, dalam hal parkir. Oh, harus benar-benar diperhatikan. Menempatkan parkir yang tertib, ya. Betul. Oke, terima kasih. Dengan siapa, Nen? Dengan Kanit Residen, Pak. Hah? Ida Arif Sugiarto. Oke, makasih. Makasih, Den.